Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dikasih gulai babi, kita tolak. Saya orang Islam, ini haram. Tidak bisa kita tahu, kita kasihkan ke tetangga yang lain. Berarti kita sudah melakukan perbuatan maksiat, dosa. Udah jelas itu haram. Kita kasihkan, tahu kita itu haram. Tak boleh. Ini kalau bendanya aini, bendanya babi dan seterusnya. Yang kedua, dia tidak aini, tidak benda. Misalkan kita dikasih pegawai bank nasi bungkus, jelas-jelas dibelinya pakai duit riba, maka kita berikan untuk maslahat umat, kepentingan orang banyak. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam buku Fatwa Mu'asirah, Fatwa Kontemporer, bunga bank boleh diberikan ke masalih ammah, kepentingan umum, panti jompo, panti yatim, masjid, karena ini duit milik umat, dikembalikan kepada umat. Tidak boleh dimakan, kembalikan kepada umat. Ini milik umat, balikan ke umat. Nama penerimanya masalih ammah, kepentingan umum. Demikian, wallahu a'lam bishawab.